Aduh, mana haus lagi nih siang-siang. Enak minum es cendol nih di warteg. Astagfirullahaladzim, tapi kan masih puasa ya. Masa sih gue mau batal puasa? Sombong amat. Harinya juga udah mulai mau lebaran nih, mau deket-deketin lebaran. Lebaran kalau asalnya tanggal 5. Iya. Masa iya gue detik-detik mau terakhir tuh kayak makan ibaratnya kan. Kalau semuanya makan tuh detik-detik yang mau habisnya tuh kan paling enak. Nah ini juga nih bulan Ramadan nih, detik-detik terakhir mau lebaran tuh jangan disia-siain. Oke. Nggak boleh. Gue nggak boleh ke warteg, gue nggak boleh ngopi, gue nggak boleh ngapain, gue nggak boleh makan. Dan ditutup ordeng gitu nggak. Itu sesat guys. Guys, ngomong-ngomong kalian udah rencana untuk mudik gak guys? Kalau gue sih pengen mudik guys, cuma jauh gitu guys. Kayak hati aku ke hati kamu guys. Ya apa sih? Enggak. Jadi tuh kampung gue tuh di Padang guys. Jadi harus melewatin laut dulu, melewatin pulau, ya kan? Itu namanya pulau dari Merak, ya kan? Dari Merak tuh perbatasan mau menyeberangi dari Jawa, Pulau Jawa ke Pulau Sumatera dan ke Bangkauni tuh. Gue harus melewatin kapal guys. 2 jam atau 3 jam? 4 jam, 2 jam atau 3 jam? Kalau mau ke Padang itu 4 jam. Kalau mau ke Padang itu gua lewatin pulau itu 4 jam. Jadi 4 jam itu ngapain sih di kapal ya? Nanti tapi gak tahu nih guys, ini gua pulang kamu apa enggak. Soalnya gua juga udah telat kayaknya beli tiket ini. Sekarang aja udah tanggal berapa nih? Sebenarnya enggak telat, gua mau naik mobil aja. Ini ngomong-ngomong gue keingetan banget. Apa sih? Gila. Karena kan gue mau pulang kampung, jadi kakak gue tuh masih kerja guys. Jadi sebenarnya harusnya kan ikut semuanya. Jadi kan gak enak kalau ikut setengah-setengah aja guys. Jadi itu enak kan ngumpul ikut semuanya. Jadi ya terpaksa gue gak mudik guys. Kalian mudik gak guys? Komen di bawah. Pulau kemana kalian untuk mudik? Kemana asli kalian? Komen di bawah kalian asli mana, Medan atau Surabaya atau Padang atau Bengkulu ataupun atau Jawa Tengah atau kemana. Komen. Mudah-mudahan kalian mudik jadi hal yang indah ya guys, berkumpul sama keluarga di kampung. Oke, gue tapi di sini di rumah juga gue banyak saudara. Gak terlalu dikit lah, gak terlalu gak ada lah, ada saudara yang gak deket juga. Tapi saudara gue tuh juga pulang kampung guys. Jadi ya gue nggak pulang kampung, jadi ya di sini ya sama-sama keluarga gue aja ya. Jadi saudara-saudara juga nggak terlalu banyak. Bagian saudaranya ada juga ada yang pulang kampung. Sebagian lagi nggak ada. Jadi gue bete banget guys. Tahun lalu tuh gue pulang kampung, mudik. Ya. Tapi mudiknya itu gue naik pesawat. Jadi naik pesawat ya kan. Berapa tuh? Ya 1000-an lah, kurang lebih 1100 lah harganya tuh. Ini kan tiket pesawat kan nggak ada promo lagi, namanya hari momen gitu kan, momen Idul Fitri gitu ya pasti nggak ada promo ya kan, kecuali hari biasa ada promo gitu, traveling gitu. Dan itu akhirnya gue berempat 4 juta gitu, ini 4000-an lah, 4100 lah itu berempat ribu. Uang 7000 itu kurang nih kalau ini kayak gitu guys. Gue ngasih saudara di sana guys. Kecil, ya kan. Gue juga dulu pun ngasih duit kecil kan. Minta duit THR gitu kan. Tapi dulu gue mau minta duit THR sih. Minta uang lebaran, ya kan. Iya. Tapi di sela-sela gue minta uang lebaran tuh ada momen dimana saudara-saudara gue setelah mendapatkan uang THR, uang lebaran, gue ngumpul tuh. Dan apa guys? Ngitung bareng-bareng mana yang paling besar ya dapat THR guys.
Dan ya guys, lucunya lagi nih guys, ada orang baru datang ke rumah saudara itu kan, jadi rumah nenek gue tuh tempat semua saudara pada ngumpul di semua di ke rumah nenek gue tuh yang di Bengkulu. Dan oh, setiap hari yang datang guys, dulu gue masih kecil guys, gue berebutan salaman guys. Jadi gue berebutan nih, lagi duduk lagi makan lontong, mau lagi makan lontong, lagi makan cemilan ini apa, makanan lebaran kan, biskuit lebaran gitu. Udah buru-buru guys, padahal lagi asik-asik makan, udah pokoknya kalau lagi ada orang datang langsung lari guys, tabrak-tabrakan dah. Dan nyomong lagi makan lontong guys, dilepas sendoknya guys, wow dilepas ke gue, sampai muncrat kena sebelahnya gitu. Oh set deh gitu kan, terus saling udah nunggu gitu, berebut-berebutan gitu kan ya, udah nunggu lama kan, ini orang ngasih gak ya gitu kan. Terus tunggu-tungguin sama teman-teman gue sama saudara-saudara gue ya kan, set itu saudara gue juga gitu, ini mau pulang nih, perlu ada titik lagi tuh, mau pulang nih ya. Ngatunya guys, udah tunggu-tungguin gak bakal gak ngasih ngatunya guys, satu pun gak dikasih, udah nungguin ya kan. Terus akhirnya udah kan udah tuh, sialan, ngobrol-ngobrol lagi ya gak dikasih lagi. Terus saudara gimana sih, terus akhirnya gue disitu ngerasa guys, jadi gue tuh kalau ngomongnya gue udah kerja gini, kalau nggak ngasih bocah kecil kan ngarepin uang gitu. Mungkin insya Allah mudah-mudahan gue bakal ngasih ya kan. Tapi nggak tahu nih, saudara gue kayaknya pulang kampung nih, jadi nggak tahu mau apa gimana. Ada bocah kecil, tapi itu. Dan, aduh, kok keringetan gini sih. Dan nih gue nih, sekarang nih gue mau ke rumah adiknya nenek gue, jadi ini masih tetap nenek gue juga. Dan gue mau sebelum dia tanggal 3 nih mau ke Padang, mau mudik, kalau dia mau mudik nih. Nah sebelum dia mudik, karena kakak gue nggak libur dia tanggal 3. Seharusnya tanggal 3 ibu gue udah free, tapi tinggal kakak gue doang nih, makanya jadi sekarang nggak tanggal 3, tanggal 3 soalnya dia kerja, jadi kan harus ngumpul gitu sebelum dia pergi ke Padang gitu, mau mudik gitu. Kali aja gue dapet ya air ya. Enggak, udah kerja masa iya. Enggak guys. Oke guys. Jangan sampai batal ya guys puasa kalian guys. Karena puasa itu bagian dari perjuangan kita dan menuju kemenangan guys. Kemenangan. Oke. Kali ini video gue gitu aja. Jangan lupa klik subscribe di bawah, gue bilang subscribe, jangan nonton aja, subscribe di bawah nih, subscribe ya kan. Kayaknya pada umumnya di YouTube kalian semua pasti bacanya subscribe bukan berlangganan. Dulu tuh masih ada yang baca berlangganan warna merah tombolnya. Nah ini sekarang subscribe, itu bahasa Inggris ya, subscribe bu, subscribe, gue tungguin deh. Ayo menuju 700 subscriber nih. Kalau 700 subscriber, oke, gue akan kasih surprise deh, bukan pulsa doang gitu kan, apa gitu yang gue mau kasih, nilainya mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Ya benar nih, gue bernazar ya, kalau udah 700 subscriber, serius, 700 subscriber, buru subscribe yang belum, yang cuma lewat doang, yang, ya aduh, udah deh, please deh, jangan nonton doang, kalau mau nonton doang, gue udah welcome to my channel kan, udah nonton video, tapi tolong dong, ya elah, gratis, gak pakai memungut biaya, di bawah, oke, 700 subscriber, denger, 700 subscriber, tinggal klik doang kok, susah, oke kan, thank you so much, dadah.